Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Kita sudah mempunyai senapan yang bergerak semacam ini. Oke, saya coba lagi. Dan di kiri kita sudah membatasi, dan di kanan kita juga akan membatasinya. Oke, sekarang saya akan memberikan if di sini. Saya memberikan copy dan paste di sini, lalu senapan player A lebih besar daripada lebar game. Dan senapan player saya memberikan di lebar game. Dan gerak senapan 0. Gerak senapan kita kembalikan ke 3, dan senapan player A plus sama dengan gerak senapan. Oke, jika saya tes movie, sekarang ke kanan, dia akan berhenti. Ke kiri, dia akan berhenti. Dan saya akan menambahkan kecepatan di sini mungkin 5. Jika saya tes movie, saya akan mempunyai pergerakan lebih cepat. Dan oke, saya ingin lebih cepat lagi, dan mungkin 8. Oke, mungkin 20. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya akan mencoba menambahkan peluru. Jadi kita bisa menekan spasi untuk senapan ini bisa mengeluarkan peluru. Dan oke, saya kembalikan ke sini, ke stage. Dan saya membuat mungkin pelurunya sederhana saja. Saya memakai bulat dan memakai radial seperti itu, dan oke, mungkin semacam ini, dan saya spasi supaya memiliki semacam ini. Dan saya ganti warnanya, Anda bisa menuju ke color. Silakan aktifkan color mixer. Dan saya merubah mungkin warnanya ke, dan di sini adalah merah. Oke, mungkin semacam ini, dan di stroke-nya saya mungkin memberikan merah juga. Oke, seperti itu. Dan saya menuju ke script lagi. Oke, semacam ini. Saya sudah mempunyai script, dan saya akan memberikan movie clip lagi di sini. Saya menuju modify, convert to symbol, dan peluru. Peluru. Dan silakan diaktifkan export for action script, dan namakan peluru sama. Saya klik OK. Selanjutnya saya hilangkan di sini. Oke, seperti itu. Dan jika saya menggunakan semacam ini, dan peluru saya drag ke sini, saya sudah mempunyai peluru yang semacam ini. Oke, saya hilangkan lagi. Dan oke, saya akan membuat peluru. Oke, jika saya tes, oke, semacam ini, dan saya membuat
diskrit, saya memberikan seperti ini. Saya memberikan create empty movie clip, dan di sini saya namakan peluru, lalu koma, dan mungkin saya memberikan 9. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan di sini fungsi bergerak di paling bawah. Saya memberikan fungsi tembakan. Dan mungkin tembakan kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu saya membuat fungsi di sini. Tembakan kurung buka kurung tutup. Semacam itu, dan saya memberikan if, dan di if saya memberikan sama dengan tadi fungsi gerak, dan saya copy, saya paste di sini, dan di sini adalah space, dan saya trace untuk mengetahui apakah script saya benar dan salah. Saya memberikan menembak, mungkin semacam itu. Dan jika saya test movie, oke, saya sudah mempunyai output menembak sekarang. Dan di menembak, saya akan memberikan peluru. Saya akan membuat peluru dan menampilkan peluru, dan pelurunya akan bergerak. Oke, seperti itu konsepnya, dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.